Guning Mapag Poe Natal tur tahun anyar, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel diwogan ku petugas Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Bandung ngelakonan sidak ke salah sahiji pasar tradisional panggadena di Kota Bandung nyata Pasar Kosambi. Dimasarkan eta sidak Oded nyindekan sajanan warga sawatara komunitas naraik tapi dina watas wajar. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel diwewegan ku petugas di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung ngalakonan sidak di Pasar Kosambi Kota Bandung pikeun nitenan stok turta harga kabutu pokok masyarakat kasup kualitasna sangkan bebas tina bahan kimia anu bahaya. Dina eta sidak teh Mang Oded diwewegan ku petugas mariksa saban harga komoditas kasup kualitas mang pirang komoditas anu didagangkeunana. Mang Oded gitu landihan eta wali kota nembrakeun dirina katut reng-rengan nyorang sidak di Pasar Kosambi pikeun maluruh harga turta stok kabutuh pokok yang harepan Natal turta tahun anyar. Mang Oded ngucap syukur lantaran dumasar kena hasil panitenanana boh stok boh hargana relatif aman. Senajan aya harga anu ngajaul tapi masih dina wates wajar. Ketampahan ya, pertanian dan kami dalam rangka ingin melihat ya, cek tentang kesiapan pangan. Nah, sayuran tadi di antara semua sayuran yang ada ya, cabai yang lain aman, tapi bawang merah aja ya yang naik hari ini ya. Sudah 40.000 per pakai. Biasanya dari 35.000 ke 40.000. Dumasar kan hasil pemeriksaan komoditas anu hargana ngaronja teh nyaeta endog hayam anu samemena hargana 24.000 sakilo kiwari jadi 26.500 saban kilona. Kitu deui harga bawang beureum anu samemehna 35.000 saban kilona kiwari jadi 40.000 sakilo. Sejroning kitu harga komoditas sejena relatif aman, kawas harga daging sapi, daging hayam, bawang bodas, turta beas. Ari harga cengek mah samalah nyirorot, anu samemehna 50.000 kiwari jadi 40.000 saban kilona. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Gin-Gin Ginanjar nembrakeun, nggoning mapag Natal turta tahun anyar sakumna harga stabil turta stokna cukup. Kukituna eta kaayaan teh kudu disyukuran. Najan pihakna kungsi ngaras lewang dina nyang hareupan Natal turta peuting bagantina taun, sababaraha harga kabutuh pokok bakal ngaronjat, tapi satu tas dipaluruh ka pasar hargana tetap stabil. Melonjak dan pasokan berkurang ternyata setelah kita lakukan survei hari ini, relatif dari mulai pasokan sampai harga aman lah, stabil begitu ya, walaupun ada naik turun tapi masih dalam rangka apa relatif aman. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai akhir tahun paling tidak. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel miharep taya harga komoditas anu ngajaul nalika yang harepan Natal turta peuting baganti nataun. Kitu deui kualitas komoditas anu dijual di pasar dipiharep dina kaayaan anu hade turta sehat pikeun dikonsumsi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.